Halo, apa kabar? Saya Pendeta Lee Jong Yu yang melayani di Gereja Singwang. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, hari ini kita memasuki sesi ke-6 Surat Galatia. Sebelumnya, kita telah belajar tentang bagaimana kita terlepas dari kutuk karena kegagalan menaati hukum Taurat. Berkat pengorbanan Kristus dan bisa menerima berkat oleh iman, terutama yang dijanjikan kepada Abraham. Kita sudah membahas sampai di sini. Hari ini, kita akan memikirkan tujuan dari hukum Taurat. Karena pasti akan timbul pertanyaan seperti ini. Jika kita dibenarkan hanya dengan iman kepada Yesus, mengapa Allah memberikan hukum Taurat kepada kita? Lalu, apakah tujuan dan fungsi dari hukum Taurat ini? Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan ini di benak kita. Melalui pasal 3 ayat 15-29 hari ini, kita akan mempelajari tentang tujuan hukum Taurat. Ada 3 poin penting hari ini. Yang pertama dari ayat 15-18, yaitu bahwa hukum Taurat tidak membatalkan janji. Artinya, janji yang telah ada sejak sebelum hukum Taurat diciptakan tidak menjadi sia-sia setelah Taurat muncul. Kemudian, kita akan mempelajari tujuan hukum Taurat yang telah berbagi menjadi 2 poin. Pertama, hukum Taurat tidak membatalkan janji. Mari kita baca ayat ke-15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Artinya, dari perkataan ini adalah, ia mengacu pada budaya wasiat dalam masyarakat Yunani Roma kuno pada waktu itu. Kata wasiat di sini diterjemahkan dari kata diateke dalam bahasa aslinya. Ada seorang yang kaya memiliki 2 anak. Akan saya umpamakan anak yang pertama sangat miskin dan anak yang kedua kaya. Karena itu, sebelum mati, sang ayah berpikir, aku harus mewariskan harta yang lebih banyak kepada anak pertamaku. Tetapi walau setelah itu keadaan berbalik dan anak kedua jatuh miskin, wasiat yang telah dibuat oleh sang ayah tidak bisa dibatalkan atau diubah. Anak pertama tetap menerima lebih banyak kekayaan sang ayah, bukan? Wasiat yang dibuat oleh manusia ini tidak bisa diubah walaupun keadaannya berubah. Ini membuat Paulus ingin melontarkan pertanyaan. Kalau wasiat yang dibuat oleh manusia saja tidak bisa diubah-ubah, apalagi janji dan ketetapan yang dibuat oleh Tuhan. Jadi, ia kembali membahas Abraham dengan berkata, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru diterbitkan 430 tahun kemudian. 430 tahun di sini berbicara tentang Abraham. Tuhan memberikan janji kepada Abraham, tetapi ada berbagai hukum Taurat dan semua hukum yang diberikan melalui Musa. Sunat ada di zaman Abraham, tetapi berbagai hukum seperti hukum upacara, korban, hukum tentang hari Sabat, dan berbagai hukum lain diberikan Allah pada zaman Musa. Jadi, hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian ini berbicara tentang Musa dan ia ingin membandingkan Abraham dan Musa. Jadi hukum Taurat yang terbit 430 tahun kemudian, yaitu zaman Musa, tidak bisa membatalkan janji yang Allah berikan kepada Abraham seperti wasiat manusia yang tak bisa berubah. Janji yang Allah berikan kepada Abraham tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit. 430 tahun kemudian, inilah yang ingin Paulus sampaikan. Lalu, jika janji ini tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, apakah isi janji yang diberikan kepada Abraham itu? Mari kita membaca ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah di maksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Apa artinya? Karena janji Tuhan kepada Abraham bukanlah hukum Taurat. Banyak dari kita yang berpikir bahwa Allah memberikan janji itu kepada Abraham karena ia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dan karena hasil usaha Abrahamlah Allah memberikan banyak berkat kepadanya. Tetapi Paulus mempelajari janji Allah kepada Abraham yang tertulis di kitab Kejadian dan menyatakan satu hal.
Allah menjanjikan keturunan untuk Abraham, yaitu Ishak. Ishaklah keturunan pertamanya. Tuhan memang menjanjikan keturunan kepada Abraham, namun Tuhan mengatakan seperti ini dalam kitab Kejadian. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Di zaman itu, di langit terlihat begitu banyak bintang bertaburan. Tuhan menyuruh Abraham menghitung bintang di langit yang sangat banyak itu dan berkata, "Allah saat itu bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 15. Dalam bahasa Ibrani pun sama, yaitu demikianlah banyak nanti keturunanmu, bukan bentuk jamak keturunan-keturunanmu. Kira-kira mengapa di sini Allah menggunakan bentuk tunggal keturunanmu? Menurut perkataan Paulus tadi, janji yang diterima Abraham bukanlah sekedar bahwa banyak orang akan lahir dari keturunan Abraham. Janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian 15 adalah akan ada satu pribadi yang lahir dari keturunanmu. Walaupun ia adalah keturunanmu, namun sebenarnya ia telah ada jauh sebelum kamu ada. Walau ia akan lahir dari keturunanmu, sebenarnya ia adalah penciptamu. Kristus, Tuhan yang telah lahir sebagai manusia, akan dilahirkan dari keturunanmu." Sebenarnya, saat menerima janji itu, Abraham pun tidak mengerti dengan jelas. Namun setelah Paulus mempelajari kitab Kejadian, alasan digunakannya bentuk tunggal untuk kata keturunan di sini adalah karena janji Allah kepada Abraham bukanlah sekedar keturunanmu akan banyak dan menjadi bangsa yang besar, melainkan aku akan mengirim juru selamat yang akan menyelamatkanmu melalui keturunanmu. Karena itu Paulus ingin menyampaikan hal ini. Saat memberikan janji kepada Abraham, Allah tahu bahwa manusia setelah Abraham tidak akan bisa diselamatkan dengan menaati hukum Taurat. Bahkan banyak orang termasuk Abraham akan berdosa dan melawan kehendak Tuhan, sehingga mereka akan menerima amarah dan kutuk. Namun Allah menjanjikan keturunan yang akan menyelamatkan manusia dari amarah dan kutuk itu. Jadi janji Tuhan kepada Abraham adalah kamu akan diselamatkan oleh iman, yaitu oleh Yesus. Itulah berkat yang kujanjikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa menurut Paulus, Allah sudah menjanjikan Yesus Kristus kepada Abraham. Dan sejak zaman Kejadian, Allah sudah menjanjikan bahwa kita hanya bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena itu 430 tahun kemudian Allah tidak mengubah janjinya itu dengan berkata, setelah 430 tahun berlalu, keadaan sudah berubah. Jadi mereka tidak akan diselamatkan hanya karena Yesus, tetapi mereka harus menambahinya dengan menaati hukum Taurat. Secara alami, timbul pertanyaan dalam benak kita, lalu mengapa Allah memberikan hukum Taurat? Kita harus berpikir tentang alasan Tuhan memberikan hukum Taurat.